adalah inisiatif Tuhan. Walaupun memang orang berkata, oh enggak, karena kan saya waktu lagi pegang kamera, lagi pegang foto-foto, pas foto-foto gini, lihat, aduh, di SOT satu ada yang cantik kan. Terus ada yang lagi, lihatnya ini Poco yang foto, cakep juga ya. Memang, segala sesuatu kelihatannya kebetulan, tetapi tidak ada kebetulan. Tuhan yang membuat kerinduan dalam hati Dennis ketika melihat Lisa. Wow! Inilah tulang rusukku yang hilang. Bukan kondro ya, bukan ya. Bukan tulang kondro, enggak, tulang rusuk yang hilang. Tuhan yang merancang, Tuhan yang menjadi dasar. Orang yang mencucurkan air mata, yang berdoa, mengandalkan Tuhan. Setiap air mata keluar dari kami, Tuhan akan selalu menjadi sukacita. Tuhan akan mengubah untuk menjadi berkat yang berlimpah. Dan biarlah pada akhir saya berkata, biar dagangan ini dan Indonesia, Papa dan Mama, dan keluarga besar akan melihat suatu hal yang berlimpah. Ada anggur yang baik, bukan hanya dinikmati oleh keluarga ini, bahkan akan dinikmati oleh setiap keluarga besar. Puji Tuhan. Dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat, saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia di dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Suami yang berjanji untuk jemaat untuk kepada Kristus. Saya berkomitmen menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang percaya Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Ada Dennis dan juga Felicia. Hari ini 6 Juni 2021. Hambamu berdoa bagi Dennis dan Felicia. Kini mereka bukan lagi dua, melainkan satu di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga.